Sementara itu, sejumlah pengguna jalan mengeluhkan akses jalan penghubung Desa Setiabarga dengan Kecamatan Karangdapo yang rusak dan berlumpur. Kembali rusaknya akses jalan penghubung Desa Setiabarga Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir. Imbasnya di beberapa titik badan jalan yang belum dilakukan pengerasan, kembali mengalami kerusakan akibat digenangi oleh air hujan. Salah seorang pengguna jalan, Ridwan, mengaku kerusakan badan jalan itu sejatinya telah dirasakan warga cukup lama. Meski telah dilakukan perbaikan, namun ada beberapa titik tertentu yang belum dilakukan perbaikan. Sehingga di saat musim hujan, akses jalan tersebut kembali mengalami kerusakan. Setidaknya kurang lebih 13 titik jalan penghubung Desa Setiabarga Kecamatan Karangdapo masih mengalami kerusakan. Yang jatuh ini belum, mungkin alatnya itu rusak. Oh, sudah ada alat yang turun ya? Tidak ada alat turun. Tapi masih banyak yang rusak ya? Oh, masih lumayan. Masih lumayan. Dalam-dalam? Tadi awak ngatur suhu, mobil lekat. Oh, mobil nyangkut ya? Ya, mobil sih. Dirinya berharap kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki kondisi badan jalan, sehingga dapat mempermudah pengguna jalan yang melintas. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumsel melaporkan.